untuk mengerjakan amalan dunia saja Anda begitu serius yang luar biasa, padahal sifatnya hanya singkat dan tidak akan dibawa pulang. Tapi untuk urusan yang abadi, berapa yang sudah kita siapkan? Lihat amalan standar, cek. Kalau pada yang standar ini saja Anda masih abai, artinya iman kita belum benar di situ. Satu, sholat. Lihat poinnya, sholat. Yuqimunas sholat, ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud yuqimun di sini? Sholat yang ditunaikan oleh seseorang dengan berjamaah. Jadi yang standar saja, kalau Anda bercita-cita masuk surga, maka lihat amalan standar. Pertama, sholat. Sholat pun yang terbaik berjamaah, bukan sendirian. Anda bisa menunaikan sholat dengan berjamaah, Anda memilih sendirian, maka iman Anda sedang di bawah standar. Karena standar untuk mendapatkan surga, kalimat takwa pertama itu dibuka dengan kalimat sholat plus berjamaah. Artinya jika ada seseorang meninggalkan amalan standar ini, padahal dia bisa mengerjakannya, bukan dalam suasana yang darurat, maka ini menunjukkan imannya sedang berada di bawah standar.